Diinfokan untuk yang ada tanda X-nya jangan diduduki. Sekali lagi perhatikan tempat duduknya masing-masing. Bila di bawahnya terdapat tanda X, jangan diduduki. Baik, terima kasih. Oke, kita sapa dulu kali ya yang ada di sini. Ya, selamat pagi, selamat datang kepada kepala sekolah, guru-guru, wali kelas, dan juga teman-teman semua dan adik-adik kami dari SMP. Selamat pagi, selamat datang di hari pementasan terakhir kelas 12. Oke, sip. Oke, kayaknya kita lupa perkenalan mungkin ya. Lupa perkenalan dulu, harusnya perkenalan dulu. Kita perkenalan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Silvanus Elias Ibrahimno dan aku Yuni. Kita hari ini yang akan menemani kalian selama pementasan hari ini. Oke, sebelum kita lanjut kita nonton teater kali ini, Seperti biasa, kita akan menarik beberapa orang untuk memberikan sedikit pendapatnya. Boleh nih, kita mau tarik siapa nih? Oke, seperti biasa kita sudah menyiapkan hadiah. Mungkin gak usah ditarik kali ya. Siapa yang mau? Ya. Siapa yang mau deh? Yang mau ke depan. Ayo, angkat tangan sini, boleh maju. Yang mau maju.
Ada yang kamu ya? Kesempatan yang datang dua kali. Naik. Oke, kita sudah ada dua orang di sini. Oke, mau perhatian sebentar. Mau ini? Mau? Ada syaratnya. Oke. Kita perkenalan dulu, boleh? Namanya siapa? Gabriel Wijaya. 15. Yang sebelah sana? Boleh, pertanyaannya apa nih Mas? Kita tanya-tanya dulu, coba boleh. Kita mau tanya beberapa pertanyaan. Kira-kira hari ini itu judul pementasannya apa? Tahu gak? Pierre Tendean. Boleh, keren, betul ya. Teaternya dari kelas berapa? 2. Kurang tepat. Tapi enggak apa-apa. Setidaknya dia benar menjawab Pierre Tendean. Benar banget. Oke. Boleh dikasih momen. Oke, lanjut nih ke yang kedua. Oke. Pertanyaannya. Pementasan yang kemarin judulnya apa? Betul sekali, keren banget. Oke, ini pokoknya. Oke, terima kasih yang udah mau berani maju. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa kata sambutan. Ya, ada beberapa kata sambutan dari kepala sekolah kita. Waktu dan tempat kepada Bu Anita dipersilahkan. Saya minta Pak Alvin untuk memberikan sedikit kata sambutan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, semuanya, selamat pagi semuanya teman-teman dan bapak ibu guru. Sekali lagi ya, Pak Bapak, Pak. Selamat pagi semuanya. Oke, gak terasa, ini udah hari terakhir di antara 4 hari yang kami persiapkan untuk ujian praktik dari 12 IPA 2 ke 12 IPS 1 ke 12 IPS 2 dan sekarang adalah bagian dari 12 IPA 1 untuk menampilkan sebuah karya ini. Saya sangat berterima kasih banyak untuk segala support, bantuan baik tenaga, fisik, materi, dan lain-lain dari seluruh unit dari mulai PGTK, SD, SMP sampai SMA. Saya berterima kasih untuk semua bagian dan jajarannya. Saya juga berterima kasih banyak buat teman-teman yang udah rela meluangkan waktunya buat menonton dan mengapresiasi, tidak hanya sekadar menonton tapi mengapresiasi juga teman-teman, khususnya buat kelas 12 sekarang, 12 IPA 2, 12 IPS 1, 12 IPS 2 dan 12 IPA 1. Saya secara pribadi dan kami, saya mewakili Pak Gagang, mewakili Pak Ceh, mewakili Pak Wisnu, mewakili Pak Beno, kami sangat bangga, kami sangat senang bisa bekerja sama dengan kalian dalam waktu yang tidak singkat, dalam waktu yang sangat padat. Kami bangga sekali bisa bekerja sama bareng kalian. Kami bangga sekali bisa memberikan sebuah media untuk karya kalian. Kami sangat bangga. Terima kasih teman-teman. Ini semua kerja kalian. Kalian keren, kalian bagus. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman kelas 12. Mereka benar-benar luangin segala waktu, tenaga, usaha, keringatnya. Mereka keren banget. Dan semoga, saya berharap melalui adanya pementasan teater ini bisa menjadi sebuah hadiah dari kelas 12 untuk sekolah
karena sebentar lagi mereka bakal meninggalkan sekolah. Saya juga berharap ini bisa menjadi warisan yang baik untuk teman-teman kelas 10, untuk teman-teman kelas 11, ataupun teman-teman di unit lain. Semoga ini bisa menjadi warisan yang baik untuk menginspirasi. Semoga ini bisa menjadi warisan yang baik untuk menjadi bahan evaluasi juga. Teman-teman, pesan saya terakhir, satu, teruslah berkarya, karena manusia hanya bisa abadi melalui karya. Dan teman-teman, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wow, oke. Oke, mungkin kita akan langsung menonton tandanya aja ya. Sebelumnya, saya mohon perhatiannya. Oke, kami tidak kalah untuk mengingatkan tata tertib teater talenta. Yang pertama, saya mohon untuk tidak menyalakan nada notifikasi gawai atau handphone. Lalu yang kedua, jika ingin mendokumentasikan pementasan, dilarang menggunakan lens kamera. Yang ketiga, dilarang memberikan apresiasi yang berlebihan saat pementasan berlangsung. Yang keempat, dilarang keluar masuk saat pementasan berlangsung. Jika ingin ke toilet, cukup angkat tangan, maka akan ada panitia yang menghampiri. Sekali lagi, saat pementasan sedang berlangsung, dilarang untuk keluar masuk aula. Jika ingin ke toilet, cukup angkat tangan, maka akan ada panitia yang menghampiri. Baik, yang kelima, diharapkan untuk menjaga jarak ketertiban saat pementasan berlangsung. Baik, yang terakhir, tidak boleh main HP karena cahayanya akan mengganggu. Jadi, supaya ada cahaya, jangan dinyalakan. Oke, kata terlalu. Terima kasih, mohon diperhatikan untuk tata tertibnya. Mohon kerjasamanya, kita jaga supaya tetap kondusif. Baik, kita harus mulai teater dari kelas 12 IPA 1 yang berjudul Biar TTA Berhenti Mawar Putih. Korban peristiwa gerakan 30 September 1965. Pada 15 April 1965, Pierre diangkat menjadi Ajudan Jenderal AH Nasution yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Abang,
Pierre Tandean. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Negara membutuhkanmu. Bersiaplah. Siap, siap. Pak. Kita bergerak sekarang. Siap. Abang. Kutunggu ngomong. Langit di Jakarta sangat cerah, tidak jauh berbeda dari Medan.
tapi terasa lain, terasa berbeda tanpa kehadiran Aden. Biasanya, Aden selalu berceloteh. Tak bagaimana indahnya langit, meski panasnya membakar kulit. Ada yang tahu, indahnya langit tidak akan sama tanpa Aden dalam pandangan Aden. Teruntuk Pierre Kamera. Satu lembar kalender dengan BOB. Tanda satu bulan Ade tidak mengalami apa-apa. Sudah tidak terhitung berapa banyak Ade yang terlindung pada tujuan ini. Memang merasa segera. Tapi, kalau tidak Ade menemukan kekosongan yang sama seperti hati Ade saya. Dan hampa. Tiap pagi, Ade tidak mengawalkan untuk melihat kunci pada kemarin pagi ini dan bercerita kepada diri sendiri. Masa aku tahu tidak akan ada dalam perkembangan dari Abang. Masanya aneh hidup dengan normal dengan kedua yang begitu besar. Tapi, masa yang buku buatan Ade memenuhi beberapa rasa. Siap berkedip, bayangkan Ade sedang membantu ibu selalu jatuh ke bawah. Tidur terasa tidak nyenyak karena di esok hari Abang tidak bekerja dengan Ade. Ada yang apa lagi? Kenapa kesedihan yang aku tanpa Abang? Ibu memang ada, tetapi kehadiran Abang berbeda dengan ibu. Abang pandai domba, tidak seperti ibu yang membolehkan kami sempat di dalam. Kerinduanku sangat besar, Abang. Aku selalu mengambil langkah, selalu memasak air bumbu kesempatan Abang. Padahal, tatang itu akan tetap sia-sia yang dimakan sama suara datang. Aku rindu masih kecil Abang yang selalu menggoda ketika Ade memasak makanan enak. Abang berkata bahwa Abang tidak salah memilih calon istri. Membayangkannya saja sudah memberi dari mereka. Di dua hari sampai pernikahan kita menandai. Hitunglah dengan sabar sampai Abang mengucapkan janji suci dan kita menantikan bersama di mata hukum dan agama. Dua Tuhan yang menjadi saksi cita-cita, Abang tidak akan menyerah dengan cara. Abang ingin ada juga seperti itu. Tidak perlulah ada khawatir dengan kondisi Abang. Karena di sini, Abang hanya adalah seorang manusia biasa yang ditentukan kekasihnya. Semua masih yang baik-baik saja, Dek. Hingga mata Abang akan kembali menatap paling indah hidup Ade dengan dewasa. Hingga Tuhan kita kembali menyatu dengan pasal medan yang indah itu. Hari-hari dan kalanya sudah berjalan. Ade di tengah-tengah berkata seperti yang kata. Setiap hari itu menunjukkan kebanyakan sisip. Menunjukkan pada kalimat ini sebenarnya apa yang kita lakukan. Abang berkata Ade akan menjadi ini saat Abang pulang dan kita menemukan janji dari Abang Tuhan. Jarak tak perlu dibuang lagi. Thank you.
Beberapa bulan hingga pernikahan, apa mungkin tak sekali berjalan?
ada wanita lain di sana. Bukan, bukan wanita. Apa, Mir? Saya tanya sekali lagi, di mana Jenderal Nasution?
Saya Jenderal Nasution. Jaga dia! Siapa? Jom! Jangan gerak! Amankan. Siap, amankan. Dekat dia! Kita pergi! Cepat! Ayo! Ya! Hey, tunggu dulu! Ya! Saya tidak tahu saya sini siapa? Kami! Saya tidak tahu saya sini siapa? Ya! Lepaskan saya! Iya! Ya! Woi! Kurang ajar! Lepaskan! Ya! Lepaskan saya! Ada kata-kata terakhir.
Thank you.
Mungkin ya, apakah ada beberapa kata untuk
Untuk pengetahuan hari ini sungguh luar biasa. Keren banget untuk kakak-kakak kelas 12. Kelihatannya sangat bagus dan seperti yang kita lihat hasilnya sungguh luar biasa. Dari hari pertama hingga hari keempat sangat-sangat memuaskan. Nah, hasilnya sangat keren. Dan pokoknya keren banget untuk kakak-kakak kelas 12. Saya cokain Joko. Sukses terus untuk anak-anak kelas 12 kita yang kita untuk kedepannya. Saya doakan yang terbaik untuk anak-anak kelas 12 kita. Berikut adalah kru dari kelas 12 IPA 1 pemain peserta Mandy dan lain-lain. Untuk para aktor, kami mengundang para aktor boleh ikut maju ke depan. Terima kasih kepada para mentor juri untuk maju ke depan dan foto bersama. Sebelum foto bersama, kita mendengar beberapa kata sambutan dari ketua pengetasan kepada Gabung. Selamat siang teman-teman semua, aman. Selamat siang juga kepada para guru dan teman-teman semua, kepala sekolah, kepala sekolah dan para penguji. Terima kasih sebelumnya karena sudah menonton drama kami. Jadi pertunjukan teater Pier Tendean ini mengambil inspirasi dari kisah tragis Pier Tendean dan Rukmini Chayumin. Ini sebenarnya real novel sih sebenarnya. Kapten Pier Tendean yang saat itu memang sudah bertunangan harus meninggalkan Rukmini karena tanggung jawab profesi. Di situ kita gambarkan juga di sini oleh teman-teman saya. Tepuk tangan dulu. Waktu itu naas Pier Tendean menemui ajal tepatnya pada peristiwa G30S. Dan kelas 12 IPA 1 ini berusaha untuk menunjukkan ketulusan, cinta, dan juga kesetiaan hati gitu ya. Karena cinta mereka meskipun dalam jarak LDR, juga dalam jarak antara bumi dan surga. Bumi dan dimana orang-orang berpulang. Kita tetap mengutamakan gimana cinta, kesetiaan, dan juga ketulusan itu ada. Terutama Pier Tendean dan Rukmini Chayumin tadi sudah digambarkan oleh scene terakhir ya, di mana mereka itu sebenarnya gak ada sekat tapi sudah berpisah gitu, dan di dalam hati mereka masih tersisa sisa-sisa cinta yang gak bisa mereka wujudkan. Dan 12 IPA 1 juga belajar tentang kebersamaan, di mana para aktor dan stage crew itu bekerja sama. Apalagi ini bukan drama yang sembarang, ini ujian praktek. Dan teman-teman semua tahu kan, sudah digambarkan tadi oleh drama kita tentang kebersamaan itu, tentang tanggung jawab itu, tanggung jawab masing-masing kru, masing-masing aktor itu semua memiliki rasa tanggung jawab dan kita mengedepankan tanggung jawab itu. Kami juga berterima kasih kepada Pak Wisnu, Pak Beno, Pak Alvin, dan guru-guru penguji. Tepuk tangan dulu buat guru-guru penguji, karena guru-guru penguji itu sudah memotivasi kita, sudah membimbing kita dari awal hingga akhir. Dan kita juga special thanks to Payo ya, karena Payo karena Payo wali kelas kita, wali kelas 12 IPA 2 IPA 1 karena Payo sudah membimbing, juga memotivasi kita, sudah benar-benar care kepada kita
kita juga sangat berterima kasih untuk itu. Dan inilah drama kita, Biar Tendean. Kami mohon maaf juga bila ada kekurangan satu dan lain hal teknis ataupun itu, semoga teman-teman maklumi dan semoga teman-teman bisa mengambil pesan moral, bisa juga mengambil sedikit cuplikan sudah diterima oleh teman-teman semua kertasnya. Kalau misalnya kangen dengan meruti mawar putih, boleh di itu, boleh dibaca ulang gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai nonton. Baik, terima kasih untuk Kakak Galuh. Oke, wow, keren banget. Dari pesan moral yang kita dapat, kalau memang itu cinta, tidak ada yang bisa menghalangi kita.